Baik, pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 tim Kobra Sat Narkoba Polres Pangkep Sewu mendapat informasi bahwa adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu di wilayah Pangkep Sewu. Kemudian dari Sat Narkoba melakukan penyelidikan sehingga didapatlah seorang laki-laki yang berinisial RI dan didapatkan di tubuhnya setelah kita geledah mendapatkan 17 paket sabu-sabu yang dikemas beberapa macam, yaitu di dalam HP, kemudian di tas dan di kotak rokok. Kemudian Sat Narkoba juga menggeledah badan, diketemukanlah sebilah sajam, yaitu sejenis pisau yang menempel di pinggangnya. Sempat terjadi perlawanan, Pak? Ya, begitu anggota melakukan penangkapan, si pelaku berupaya mengambil sajamnya. Kemudian dengan sigap dari tim Kobra kita mengamankan sajam tersebut, kemudian lalu membawa si tersangka. Ya, Pak, untuk status tersangka ini kurang apa bandar ini, Pak? Untuk status tersangka yaitu pengedar bandar. Sudah berapa lama informasi dari si tersangka ini? Tersangka menyatakan sudah melakukan peredaran narkoba itu sudah 5 bulan. Keuntungan setiap transaksi? Bervariasi, ada 550.000, ada yang sampai 1 juta. Izin, pasal yang kita terapkan kepada tersangka? Baik, untuk pasal yang kita terapkan kepada tersangka yaitu pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.